Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 2 Channel. Kita masih melanjutkan belajar PLC Twido. Kali ini saya menggunakan rotary encoder sebagai inputnya. Kita lihat di sini untuk wiringnya. Untuk kabel yang warna merah ini kabel yang bertegangan positif 220 volt AC, dan yang berwarna biru kabel yang bertegangan negatif. Jadi untuk mengaktifkan PLC Twido ini membutuhkan tegangan 220 volt AC. Tegangan positif dihubungkan dengan pin L, kemudian juga dihubungkan dengan pin COM 0, COM 1, dan COM 2 bagian output PLC. Kemudian untuk tegangan negatif dihubungkan dengan komponen-komponen output PLC dan pin N bagian output PLC. PLC ini sudah dilengkapi dengan internal power supply. Jadi pada saat tegangan 220 volt AC masuk dan mengaktifkan PLC, maka PLC ini mengeluarkan tegangan DC 24 volt. Tegangan positif 24 volt DC hasil keluaran dari PLC ini kemudian dihubungkan dengan COM, common bagian input PLC. Kemudian dihubungkan juga dengan kabel warna merah atau kabel tegangan positif dari rotary encoder. Kemudian untuk tegangan negatif 0 volt DC hasil keluaran dari PLC ini dihubungkan dengan komponen-komponen input PLC, dan kemudian juga dihubungkan dengan kabel warna hitam atau biru dari rotary encoder. Kita ke rotary encoder, ini mempunyai 4 kabel. Kabel warna merah ini untuk tegangan positif 24 volt DC, dan kabel warna hitam atau biru tegangan negatif 0 volt DC. Dan untuk kabel warna putih dan hijau ini adalah output pas A, dan yang putih adalah pas B. Di sini saya cuma menggunakan satu pas, saya ambil yang warna hijau, dan ini saya menggunakan kabel warna putih, kemudian saya hubungkan dengan pin 0 bagian input PLC. Demikian untuk wiring PLC Twido yang menggunakan rotary encoder sebagai inputnya. Sekarang kita buat programnya menggunakan software Twido Suite versi 2.31.04. Klik ikon Twido.
Kemudian di sini kita pilih English, klik programming mode. Di sini kita klik create a new project. Kemudian kita isi projectnya. Rotary encoder. Kemudian kita klik create yang ada di bawah ini. Kemudian kita ke atas, di sini ada describe, diklik. Kemudian muncul pick 1 dan pick 2, halaman 1 dan halaman 2. Di halaman 1 ini ada sebuah PLC yang tampil, dan kalau PLC ini tipenya tidak sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan, di delete, klik kanan, klik delete, klik OK. Kemudian kita ke kanan, di sini ada basis, diklik. Kemudian klik compact. Kita pilih tipe PLC yang sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kemudian diklik dan ditarik ke halaman 1. Kemudian di sini kita klik program. Kita ke kanan, di sini ada program. Kemudian kita ke halaman, klik add section. Di sini kita mulai membuat program, memasukkan device device input dan device device output. Untuk membaca data dari Rotary Encoder, saya menggunakan function counter. Diklik. Kemudian di sini kita sambung garisnya. Kita isi komponennya, untuk output pilih coil. Output coil. Diklik. Kemudian untuk input kita masukkan kontak normally open. Kita tambah inputnya. Kita pilih kontak normally open. Untuk CU ini counter up. Di sini saya isi address-nya I0.0. Enter. Untuk counter down I0.1. Enter. Kemudian untuk settingnya, setting value untuk counter I0.3, enter. Kemudian untuk reset counternya I0.4, enter. Kemudian untuk outputnya kita isi addressnya M0, enter. Kemudian yang ini M1 dan yang ini M2. Jadi kita menggunakan internal relay yang dimiliki oleh PLC Twido. Kemudian kita akan memanfaatkan data dari counter untuk mengaktifkan beberapa output. Kita add wrong dulu.
Kemudian kita masukkan komponennya. Di sini kita menggunakan compare block, diklik. Kemudian berikutnya untuk yang terakhir, rung terakhir adalah instruksi N. Kemudian untuk outputnya kita masukkan komponennya, kita pilih output coil. Berikutnya kita pilih output coil. Kemudian kita isi address outputnya, Q0.0, enter. Kemudian berikutnya Q0.1, Q0.2, Q0.3, Q0.4, dan yang terakhir Q0.5. Kemudian sekarang kita isi function compare blocknya. Kita memanfaatkan data dari counter C0. Jadi di sini kita ketik persen C0 titik V lebih besar sama dengan 50, enter. Kemudian kita masukkan compare di berikutnya. Di sini kita ketik persen C0 titik V lebih kecil sama dengan 150, enter. Jadi di sini kita baca untuk function compare-nya, C0.V ini data yang bergerak dari counter, maksudnya value dari C0 dari counter lebih besar sama dengan 50. Artinya pada saat nilai C0 nanti mencapai 50, maka output Q0.0 akan aktif. Kemudian di sini C0.V lebih kecil sama dengan 150, artinya nanti pada saat nilai dari counter C0 mencapai 150, maka output Q0.0 akan off. Kemudian kita lanjutkan instruksi berikutnya. Kita ketik persen C0.V lebih besar sama dengan 150, enter. Kemudian compare block selanjutnya persen C0.V lebih kecil sama dengan 250,
enter. Kemudian yang kedua ini C0.V lebih besar atau sama dengan 150. Jadi pada saat nilai C0 mencapai 150, maka output Q0.1 akan aktif. Kemudian di sini C0V lebih kecil sama dengan 250. Artinya nanti pada saat nilai counter C0 mencapai 250, maka output Q0.1 akan off. Kita lanjutkan instruksi berikutnya. %C0.V lebih besar sama dengan 250. Enter. Kita tambahkan compare blocknya. %C0.V lebih kecil sama dengan 350. Enter. Kita lanjutkan %C0.V lebih besar sama dengan 350. Enter. Kita tambahkan compare blocknya. Kita ketik addressnya %C0.V lebih kecil sama dengan 450. Enter. Kita lanjutkan berikutnya. %C0V lebih besar sama dengan 450. Enter. Kemudian kita tambahkan compare blocknya. Kita ketik %C0.V lebih kecil sama dengan 550. Enter. Kemudian yang terakhir kita ketik %C0.V lebih besar sama dengan 550. Enter. Kita tambahkan compare blocknya. Kita isi instruksinya. %C0.V lebih kecil sama dengan 700. Enter. Jadi untuk instruksi yang terakhir ini, C0V lebih besar sama dengan 550. Jadi nanti pada saat nilai C0 mencapai 550, maka output Q0.5 akan on. Kemudian C0V lebih kecil daripada 700, artinya pada saat nilai C0 mencapai angka 700, maka output Q0.5 akan off. Kemudian kita insert room. Kita tambahkan instruksi berikutnya di sini. Kita isi untuk outputnya, output coil. Di sini kita ketik M3. M3 ini adalah address input
untuk riset counter M3. Kemudian di sini kita masukkan compact blocknya. Kita ketik persen C0 titik V. Lebih besar sama dengan 800, enter. Jadi compare block C0 titik V lebih besar atau sama dengan 800, ini fungsinya adalah untuk auto reset, auto reset untuk counter C0. Jadi nanti pada saat nilai counter C0 mencapai angka 800, maka akan mengaktifkan output M3, dan output M3 di sini sebagai input akan mereset counter kembali ke angka 0. Sekarang program ini kita transfer ke PLC. Caranya kita ke kanan, di sini ada debug, diklik. Kemudian kita cocokkan COM yang ada di sini dengan COM yang terdeteksi di device manager komputer. Kemudian klik OK. Kita klik transfer PC to control, kemudian klik OK. Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Proses transfer data dari komputer ke PLC. Proses transfer data selesai. Sekarang kita klik next untuk online mode, klik OK. Simbol run sudah muncul. Sekarang kita dalam kondisi online mode. Sekarang kita akan memutar rotary encodernya. Ini saya putar. Kita lihat datanya naik. Kemudian output K0.0 aktif. Kemudian disusul output kedua K0.1 sesuai dengan function compare-nya. Sekarang output ketiga K0.2. Kita putar terus rotary encoder-nya. Kita putar. Jadi pada saat nilai counter C0 mencapai angka 800, maka counter C0 akan reset secara otomatis dan kembali menghitung dari angka 0. Kita lihat C0V menghitung dari awal. Kalau saya putar terus, maka akan mengaktifkan output K0.0, kemudian K0.1 dan seterusnya. Thank you.
demikian teman-teman untuk video kali ini, cara ngetes rotary encoder menggunakan function counter PLC Twiddo. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.